You need police, fire, ambulance. I need police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here. I'm free now. Okay, and what's your address? 2207 Seymour Avenue. 2207 Seymour. Looks like you're calling me from 2210. I can't hear you. It looks like you were calling me from 2210 Seymour. I'm across the street. I'm using the phone. Okay, stay there with those things and talk to the police when they get there. Okay. Okay, talk to the police when they get there. Okay. Hello? Yeah, talk to the police when they get there. Okay, I'm in the room right now. We're going to send them as soon as we get a car open. No, I need them now before I get back. Alright, we're sending them, okay? Okay, I mean, like, who's the guy who went out? His name is Ariel Castro. Alright, how old is he? He's like 52. Alright, and I'm Amanda Berry. I've been on the news for the last 10 years. Okay, I got that. Wait, here, Ariel. And you said, what was his name again? Ariel Castro. And is he white, black, or Hispanic? He's Hispanic. What's he wearing? I don't know, because he's not here right now. That's when why I got away. When he left... Kisah ini diambil dari kisah nyata. Pada tahun 2002, di kota Cleveland, Amerika Serikat, terciptalah kisah yang akan mengguncang seluruh negara. Pada waktu itu, seorang wanita muda bernama Michelle menjadi korban pertama penyanderaan oleh seorang pria yang akan menjadi mimpi buruknya selama bertahun-tahun. Ariel Castro dihukum penjara selama 1000 tahun. Karena kejahatannya yang sudah menculik banyak wanita dan memperlakukannya sebagai budak dan tak manusiawi. Halo anak muda, terima kasih sudah mampir ke channel Bocil Genius. Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu. Tak lupa juga, saya ingatkan bahwa konten ini berisi full spoiler. Buat yang terganggu dengan konten spoiler, saya sarankan untuk skip video ini. Mari kita masuk ke alur cerita kisahnya. Di awal film, diperlihatkan seorang wanita bernama Michelle. Ia sedang bermain dengan putranya bernama Joe yang berusia 4 tahun. Tak lama setelah itu, ia berpamitan dan menitipkan Joe kepada orang tuanya karena ia akan pergi mencari pekerjaan demi membiayai hidup anaknya. Michelle melamar kerja di sebuah perusahaan laundry. Namun, syarat menjadi karyawan di sana minimal harus SMA, sedangkan Michelle hanya lulusan SMP saja. Setibanya di rumah, Michelle terkejut karena ternyata mantan suaminya yang bernama Carlos ada di rumahnya bersama Joy. Di mana ia menyayangkan tingkah laku Carlos yang minum di depan putranya. Tak ingin melihat putranya bermain botol itu, Michelle berusaha membawa putranya ke kamar. Tapi ia dipeluk paksa oleh Carlos dan membuatnya berontak. Joy melihatnya ingin menolong ibunya, tapi perlakuan Carlos sungguh kasar. Ia mendorong Joy dan melukainya dan harus dilarikan ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Michelle yang sangat hancur ini didatangi oleh dinas sosial. Ia mengatakan bahwa luka yang diderita Joy hasil dari kekerasan rumah tangga. Tetapi Michelle mencoba berbohong dengan berkata kalau putranya jatuh saat bermain. Namun dinas sosial itu memaksa Michelle bahwa demi keamanan lingkungan putranya akan dibawa ke panti asuhan untuk sementara. Seiring berjalannya waktu, Michelle mengobrol dengan temannya yang bernama Emily. Ia bertanya tentang kabar Joy. Dengan bahagia, Michelle mengatakan bahwa 2 minggu ini Joy akan pulang, tapi harus melalui sidang tentang hak asuh anaknya pada hari Selasa nanti. Ia juga melamar ke banyak pekerjaan melalui aplikasi dan beberapa hari ini akan ada 3 wawancara pekerjaan untuknya. Kebahagiaan Michelle membuat Emily ikut tersenyum, tapi tak lama kemudian Emily mendapatkan telepon dari ayahnya yang bernama Ariel Castro, di mana ia akan segera menjemput putrinya.
Singkat cerita, Michelle yang baru saja mandi mendapatkan telepon dari ibunya bahwa ibunya melupakan jadwal persidangan sehingga tidak bisa menjemput Michelle di hari itu. Mendengar kabar mendadak ini, Michelle sangat kesal dan memutuskan berangkat sendirian karena ia harus sampai ke pengadilan dalam 2 jam ini. Tapi ia tak memiliki kendaraan sama sekali, tanpa pikir panjang. Demi putra kesayangannya, ia bersiap-siap dan memutuskan untuk berjalan kaki. Dilihat dari tingkahnya, Michelle ini menunjukkan kalau ia sedang kesulitan mencari alamat kantor pengadilannya. Kemudian ia mencoba masuk ke toko dan menemui seorang pria penjaga kasir untuk menanyakan alamat yang sedang ia cari. Tapi si kasir ini gak ngerti sama sekali tentang alamat yang ia cari. Saat Michelle akan keluar dari toko tersebut, datanglah Castro yang kebetulan mendengar percakapan mereka. Tanpa basa-basi, Castro akan mengantar Michelle ke kantor pengadilan menggunakan mobilnya. Tentu saja Michelle sangat terbantu dengan kedatangan Castro ini. Apalagi Castro adalah ayah dari temannya, jadi ia tanpa ragu menerima tawaran itu. I can give you a ride. I can have you there like in 10 minutes. Really? Oh, he looks like you. Saat di dalam mobil, Castro bertanya apakah putranya menyukai anjing. Yang dijawab Michelle bahwa putranya sangat menyukai anjing. Kemudian Castro menawarkan bahwa ia memiliki anjing yang lucu dan ingin memberikannya kepada Michelle. Michelle menolaknya karena ia sedang fokus untuk segera sampai di kantor pengadilan. Tapi Castro berjanji bahwa itu tak memakan banyak waktu. Untuk menghargai Castro, Michelle pun menyetujuinya. Tibalah mereka di sana. Terlihat perumahan itu sangat sepi. The puppies are up here. Don't want to bring them down. Mereka langsung menuju lantai atas. Namun tiba-tiba Castro menutup pintu dan menguncinya. Michelle langsung berusaha membuka jendela. Tapi Castro mulai memperlakukan Michelle dengan kejam. Meskipun Michelle berusaha memohon agar dilepaskan mengingat persidangan yang akan dimulai beberapa menit lagi, Castro tetap tak bergeming. Dengan dinginnya, Castro menginjak kacamata Michelle. Castro dengan kejam berkata bahwa Michelle akan menggantikan istrinya yang telah pergi. Castro membuka tas Michelle dan melihat identitasnya, di mana ia baru menyadari bahwa usia Michelle adalah 21 tahun yang dia kira baru berusia 15 tahun. Dalam keadaan putus asa, Castro semakin kasar dan tanpa ampun. Ia menendang Michelle dan menyumpal mulutnya dengan kain putih. Castro mengancam Michelle dengan menodongkan senjata. Jika Michelle tak menurutinya, ia tak segan-segan menghabisinya. Beberapa hari kemudian, tanpa kabar yang pasti dari Michelle, ibunya mulai cemas dan mencoba menghubungi polisi. Ia mengatakan bahwa Michelle pergi sendirian saat ke pengadilan, tapi tak kunjung pulang hingga saat ini. Namun, pihak kepolisian ini tak begitu serius menanggapinya. Ia justru menduga bahwa Michelle pergi untuk menghindari pengadilan itu. Sang ibu menyangkalnya. Ia meyakini pasti ada sesuatu yang terjadi pada anaknya karena Michelle tak akan kabur dari pengadilan ini karena Michelle sangat menyayangi putranya. Tapi si polisi ini justru menyuruh menghubungi kepolisian lagi jika sudah mendapatkan kabar baru tentang Michelle. Dengan wajah yang sangat kecewa, ibunya Michelle terdiam dan berpikir bahwa polisi ini tak menjalankan tugas dengan semestinya. Kembali ke rumah Castro, ia menyeret Michelle membawanya ke ruang bawah. Tak punya rasa kasihan sedikit pun, Michelle yang tak berdaya ini justru ditanamkan benih-benih dosa oleh Castro. Michelle yang sangat rindu putranya itu mendengar perkataan Castro bahwa semua orang termasuk Emily temannya mengetahui tentang hilangnya Michelle. Dan mereka mengira Michelle stres dan kabur meninggalkan putranya karena ekonominya yang sulit dan tak ada yang mencari Michelle sampai kapanpun. Keep it in here. Setelah selesai bermain musik, si Castro ini kembali bercocok tanam dengan Michelle. Tapi Castro mulai curhat bahwa ia melakukan ini karena trauma masa kecilnya yang pernah dilecehkan oleh orang yang seharusnya menjaganya.
Michelle mencoba meyakinkan Castro bahwa membalas dendam dengan cara melukai orang lain tak akan membawa kebaikan. Coba bayangkan bagaimana jika kejadian ini menimpa putrimu sendiri. Kesadaran ini membuat Castro sedikit terpukul oleh kata-kata Michelle. Michelle pun berjanji tidak akan melaporkan apa yang terjadi kepada siapapun jika Castro membebaskannya. Beberapa detik kemudian, Castro menyetujui permintaan Michelle dan menggendongnya ke arah pintu utama. Namun, tanpa diduga, ia berbelok dan membawanya ke lantai atas sambil berkata bahwa ia bukanlah orang yang mudah diperdaya. Singkat cerita, Castro mendengar suara nyanyian Michelle. Ia menghampirinya sambil membawa gitar dan menyuruh Michelle mengulang lagu yang ia nyanyikan. Mendengar syair lagu yang dikarang Michelle bagus, Castro meminta Michelle untuk membuatkannya lagu, yang mana lagu itu ternyata tentang Michelle saat ini. Castro pun marah karena ia mengira lagu itu tentang dirinya. Tiba-tiba bel rumah berbunyi dan Castro menyumpal mulut Michelle. Saat membuka pintu rumah, ternyata itu keluarga Castro, di mana Emily teman Michelle juga berada di sana, dan langsung masuk dan menuju ke lantai atas. Tapi Castro melarangnya. Michelle mencoba membuat suara yang keras agar Emily mendengarnya. Karena mulutnya disumpal kain, ia mencoba menggerakkan tubuhnya agar ranjangnya terbentur dan mengeluarkan suara. Emily pun mendengar itu dan menanyakan kepada ayahnya. Castro berkata bahwa itu anjing yang ia kunci di kamar atas. Untuk menutupinya, Castro menyalakan musik dengan keras. Usaha Michelle pun sia-sia karena musik yang keras tak akan membuat mereka mendengarnya. Castro menghampiri Michelle dan membuatnya pingsan. Seiring berjalannya waktu, Castro memberikan anjing untuk Michelle. Terlihat ia sangat bahagia karena anjing itu akan menemani kesepiannya. Saat Castro berangkat bekerja, Michelle menyadari kalau gembok rantainya tidak terkunci dengan benar. Ia berpikir untuk melarikan diri serta membawa anjingnya. Ternyata Castro memang sengaja membuat gembok itu tidak terkunci, hanya untuk mengetes Michelle apakah dia akan kabur atau tidak. Castro hanya ingin semua perintahnya dipatuhi. Dengan kejamnya ia menghabisi anjing milik Michelle yang membuat Michelle histeris melihatnya. Pada malam harinya, Michelle terbangun dengan melihat Castro yang membawa seorang wanita, di mana wanita itu termasuk korban barunya. Michelle melihat berita TV yang memperlihatkan seorang ibu kehilangan putrinya bernama Amanda. Ternyata Amanda adalah wanita yang dibawa Castro. Disinilah ia merasa sedih saat melihat berita, karena ibunya Michelle ternyata tak berusaha mencarinya dan tak ada berita TV yang mencari Michelle. Dan kemudian Michelle muntah dan meyakini bahwa dirinya telah hamil. Tiba-tiba Castro membawa Amanda ke kamar Michelle. Amanda bertanya, sudah berapa lama Michelle di sini? Michelle menjelaskan bahwa sejak Agustus dia berada di sini dan sudah 9 bulan lamanya. Mendengar itu, Amanda semakin putus asa dan tak mungkin selamat. Kejadian tak senonoh pun terjadi. Castro mulai memperlakukan Amanda dengan memperkusinya di hadapan Michelle. Setelah bercocok tanam, Michelle mencoba menenangkan Amanda. Michelle yang sambil mengelus perutnya sangat rindu putranya, dan datanglah Castro yang akan bercocok tanam dengan Michelle. Tapi itu gagal karena ia melihat perut Michelle yang mulai gendut. Mengetahui ini, Castro menggugurkan Michelle dengan bedak keras. Pria yang sangat kejam, dan ini benar-benar kisah nyata. Keesokan paginya, Castro memberikan wig serta kacamata untuk Michelle dan meminta bantuannya untuk memotong sebuah kayu di belakang rumah. Saat itu juga, ia melihat kakek tua dan memberikan bahasa isyarat untuk meminta tolong. Hey! Ice! Ice! Di malam harinya, Michelle memberitahu Amanda bahwa ia sudah berhasil menghubungi tetangga sebelah dan meyakini bahwa polisi akan segera datang untuk menyelamatkan mereka.
Beberapa menit kemudian, suara ui-ui polisi terdengar dari kejauhan yang membuat mereka tersenyum, bahagia, dan merasa lega. Mereka berdua bersiap-siap untuk menyambut bantuan yang telah mereka tunggu-tunggu. Namun, ketika polisi akhirnya tiba, mereka tidak datang untuk menyelamatkan Michelle dan Amanda. Sebaliknya, polisi itu datang untuk menangani sebuah keributan lain yang terjadi di sekitar mereka. Pada malam berikutnya, seorang wanita di perumahan Castro melapor ke polisi bahwa ia mendengar suara jeritan wanita. Polisi itu bertanya, rumah yang mana? Namun, wanita itu tidak mengetahui asal suara dari rumah yang mana. Dengan bobroknya, polisi itu enggan mengecek semua rumah, justru menyuruhnya menghubungi lagi jika sudah tahu tepat suara berasal dari rumah yang mana. Di tempat Michelle, ia sedang melihat berita yang menyiarkan hilangnya seorang wanita remaja SMP yang bernama Gina. Tiba-tiba, Castro datang dan menyuruhnya keluar kamar karena ia akan memperkenalkan teman baru untuk Michelle. Baru saja melihat berita, ternyata Castro lah pelaku yang menculik Gina tersebut. Castro mengancam jika berani teriak akan menjedornya dengan senjata dan menyuruh Gina untuk memotong rambut Michelle. Saat memotong rambut Michelle, Gina terkejut ternyata bukan hanya Michelle dan Gina saja, tapi masih ada orang lain yaitu Amanda. Di sisi lain, orang tua Gina mengadakan doa bersama untuk putri mereka yang hilang. Kejadian ini dihadiri oleh banyak orang yang merasa peduli dengan situasi yang dialami oleh keluarga tersebut. Termasuk Ariel Castro yang datang dengan penuh kepedulian. Ternyata Castro dan ibunya Gina ini saling mengenal. Ini sungguh sinting bin ajaib. Kembalilah Castro ke rumah. Dengan bahagia, Castro menyuruh mereka melihat TV. Dengan konyolnya, ia memamerkan kelakuannya di acara doa bersama tadi. Tentu saja, ini membuat Gina sangat terpukul. Berpikir Castro sangat jahat, sudah menculiknya dan mempermainkan orang tuanya. Castro mendekati Gina dan membulinya. Michelle yang melihat itu pun mencoba menghentikan kelakuan Castro. Tindakan Michelle justru membuat Castro semakin konyol. Ia menyuruh Michelle untuk melihat bercocok tanam bersama Gina. Beberapa tahun kemudian, Castro mendatangi mereka berdua dan memutuskan untuk tidak merantai mereka lagi karena ia berpikir mereka sudah nyaman dan mematuhinya. Saat itu juga, Gina terkejut dan mengira dirinya bisa melarikan diri. Tapi Michelle memperingatkan kalau itu hanya tipuannya dan harus berhati-hati. Castro membuat mereka berkumpul layaknya keluarga bahagia tanpa rantainya. Ia memberitahunya bahwa Amanda sedang hamil dan akan merawatnya hingga bayinya lahir. Michelle pun terkejut dan heran saat dirinya hamil justru digugurkan. Namun tidak untuk Amanda yang akan dirawatnya. Tentu saja Amanda lah tipe wanita yang dicintai oleh Castro. 9 bulan kemudian, Castro membangunkan Michelle karena Amanda akan melahirkan. Dengan kondisi yang panik, Castro menodongkan pistol ke Michelle. Ia mengancamnya, jika bayinya tak selamat, maka Castro akan menghabisi Michelle. Amanda yang kesakitan itu pun semakin keras menjeritnya. Dan Castro juga semakin panik. Ia keluar karena takut orang sekitar mendengar. Akhirnya, ia menyalakan musik dengan keras. Amanda berhasil melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Jesslyn. Dan beberapa tahun kemudian, Amanda tampak hidup normal tanpa tekanan apapun bersama Jesslyn putrinya. Namun, Michelle yang semakin lama semakin terpuruk, ia menempelkan usia putranya yang ke-14 dan Gina pun mencoba menenangkannya. Seiring berjalannya waktu, Jesslyn bertanya kepada Castro, kenapa ibu dan mereka tidak boleh keluar? Pertanyaan itu pun membuat Castro marah dan memperlakukan putrinya dengan tak pantas. Sontak saja, Michelle dan lainnya mencoba menenangkan situasi itu. Beberapa hari kemudian, Castro berpamitan kepada Jesslyn yang akan pergi mencari makanan. Tak menyimpan rasa curiga apapun, Castro mengunci pintu dan pagar lalu pergi meninggalkan rumah karena hal ini sering dilakukan oleh Castro bertahun-tahun.
Jesslyn memberitahu Amanda bahwa ayahnya telah keluar. Ia berpikir inilah saatnya ibu untuk keluar menikmati udara segar. Karena keterbatasan Jesslyn yang masih kecil, ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Amanda bicara dengan putrinya itu, apapun yang ia lakukan agar tetap tenang dan jangan panik. Tanpa pikir panjang, Amanda berteriak meminta tolong dan semua orang keluar berdatangan menghampirinya. Dan para warga mengetahui kalau itu Amanda yang telah hilang selama 10 tahun lamanya. Dan bahkan diberitakan bahwa Amanda telah tiada. Michelle dan Gina tak mengetahui aksi Amanda ini karena mereka sedang menenangkan diri dan berdansa dan memutar musik sehingga tak mendengar situasi apapun di luar sana. Tapi saat polisi datang dan mendobrak pintu, mereka mendengar keributan yang ia kira adalah Castro. Mereka berpikir ini keributan yang fatal karena tak mendengar suara Jesslyn sama sekali dan mereka memutuskan untuk sembunyi. Saat polisi menemukan Michelle, dengan lemas ia memeluknya dan memanggil Gina dengan penuh kelegaan. Saat di rumah sakit, Michelle bertemu dengan pria yang bernama Jack Solano. Ia adalah anggota dari FBI. Terlihat perlakuan baik dari Solano ini datang dengan membawakan makanan untuk Michelle. Michelle sangat menikmati makanannya, tapi ia sangat terkejut ketika Solano memberikan kain putih kepada Michelle. Yang ternyata ia trauma karena Castro sering menyumpal mulutnya dengan kain putih. Singkat cerita, Michelle ingin Solano membantunya untuk mencari keberadaan putranya karena ia sangat rindu dengan putranya itu. Solano akan berusaha mencari dan akan menghubungi Michelle setelah mendapatkan informasi tentang putranya. Keesokan harinya, Michelle bertemu dengan Gina dan ia mengatakan kalau Gina tak bisa menemuinya untuk sementara waktu karena trauma yang ada pada diri Gina membuat orang tuanya sangat khawatir. Pada akhirnya, Michelle bertemu dengan Solano dan diberitahu kalau putranya telah diadopsi oleh orang lain. Dan orang tua angkatnya tidak menginginkan Joy bertemu dengan Michelle karena Joy sudah hidup bahagia dan tak ingin kebahagiaannya terganggu. Michelle pun sangat sedih mendengar kabar itu dan ia mengatakan bahwa dirinya tak akan mengganggu putranya, hanya ingin memeluk dan melihatnya sesekali. Namun Solano memberikan informasi terbaik buat Michelle bahwa saat mengadopsi Joy belum ada persetujuan dari ibu kandung. Jadi kemungkinan adopsi bisa dibatalkan jika Michelle mau. Tapi Michelle meminta waktu untuk sendiri dan Solano pun pergi. Beberapa waktu kemudian, setelah Michelle merenung, Michelle tiba pada keputusan yang sangat berat. Dia memilih untuk melepaskan dan mengikhlaskan putranya, tanpa berusaha merebutnya kembali. Baginya, kebahagiaan dan kesejahteraan Joy adalah yang terpenting. Singkat waktu, tibalah di persidangan. Michelle berbicara dengan tulus, dia mengungkapkan bahwa 11 tahun terakhir telah menjadi neraka dalam hidupnya. Tapi dia telah belajar untuk memaafkan Castro. Namun dia juga dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak akan pernah melupakan perbuatan buruk yang telah dilakukan Castro. Beberapa waktu setelah persidangan, Michelle menerima foto terbaru dari putranya yang diberikan oleh Solano. Ini membuatnya sangat bersyukur dan ia tersenyum bahagia. Dan film pun berakhir. Gimana anak muda? Film kisah nyata ini? Tentunya kita wajib selalu waspada dan melindungi keluarga kita dengan cara mengingatkan agar jangan terlalu percaya dengan kebaikan orang lain. Percayalah, di zaman sekarang kebaikan yang tulus hanya datang dari orang tua kita saja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.